Ya, jumpa lagi dengan kami hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa bertemu kembali di sekolah minggu online. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, kami semua bisa ada hari ini. Terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami dan selalu memberkati kami. Kami mau memulai sekolah minggu kami Tuhan, kami berserah kepada Engkau, kiranya Tuhan yang memimpin kami dari mulai sekolah minggu sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik semua, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa? Hatiku penuhnya dia. Ya, semuanya bagi berdiri ya. Kita buat gerakan yang bersama, kita menyanyikannya dengan semangat. Thank you.
bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Lause Bobby ya. Dan sekarang waktunya kita untuk sama-sama duduk dengan tenang. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita kembali berdoa. Kita sama-sama siapkan hati untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah, dan kami boleh punya kesempatan yang indah untuk kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk terus hidup semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sekalian, jadi di selama bulan ini kita sudah mulai berbicara soal ibadah sekolah minggu kita ya. Dua minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang alasan kenapa sih kita beribadah di sekolah minggu. Bahkan ketika pandemi kita masih ibadah. Kenapa? Nah, kita sudah bicarakan itu dua minggu lalu. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang kenapa ya kita itu menyanyi dan menari sewaktu kita memuji Tuhan di gereja, di sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang tema yang mirip-mirip dengan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Tadi kita sudah menyanyikan satu lagu yang judulnya apa? Alkitab Buku Terindah. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang kenapa sih ya, atau bagaimana sih kita harus mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Kenapa ada momen mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu kita? Kenapa kita harus rajin baca Alkitab? Nah, adik-adik, hari ini kita mau bahas di firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya kan tadi kita sudah nyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Sekarang Lause Bobby mau tanya, kalau tadi kita sudah mengatakan Alkitab itu buku yang paling indah, Lause pengen tanya, benar gak sih menurut adik-adik Alkitab itu buku yang paling indah? Adik-adik di sini ada yang suka baca buku? Atau pada gak suka baca buku nih ya? Pada suka buka handphone ya, nonton video atau main games?
Waduh, adik-adik kita boleh ya punya hobi bermain games, nonton YouTube, itu boleh jadi hobi kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus rajin membaca buku ya, baik itu buku yang ada dicetak ya, buku yang ada sampulnya seperti buku sekolah kita, ataupun kalau kita lihat di handphone kita, kita juga bukan cuma untuk pakai main game, bukan cuma dipakai untuk nonton video, tapi kita juga bisa pakai handphone kita untuk membaca. Nah, adik-adik, dari buku-buku yang sudah adik-adik baca ya, adik-adik punya nggak sih buku favorit? Buku kesukaan. Coba adik-adik, Lause pengen ajak adik-adik berpikir dulu, kira-kira buku kesukaan adik-adik apa ya? Selain Alkitab deh, ya. Selain Alkitab, apa buku kesukaan adik-adik? Mau itu buku cerita, buku pelajaran, atau komik, atau buku ilmu pengetahuan? Apa buku kesukaan adik-adik? Nah, terus Lause mau tanya nih ya, kalau adik-adik sudah terpikir, sudah ketemu apa buku kesukaan aku, ya, lo semua tanya, kenapa buku itu jadi kesukaan adik-adik? Coba, kalau bisa diambil bukunya boleh tuh, sambil dilihat-lihat bukunya, coba adik-adik pikir-pikir, ini buku ini kenapa jadi buku kesukaan saya ya? Apa karena bukunya banyak gambarnya dan gambarnya bagus? Atau apakah karena bukunya ini ceritanya menarik? Atau kalau misalkan adik-adik suka buku ilmu pengetahuan, terus ada satu buku yang bagus sekali adik-adik suka. Apakah adik-adik suka karena ini memberi pengetahuan yang hebat? Nah, adik-adik, ya, ada macam-macam alasan. Betul nggak? Ya, kita bisa suka sama satu buku itu. Nah, adik-adik, sekarang lo mau tanya. Tadi kita sudah menyanyi Alkitab buku terindah. Lalu kenapa ya Alkitab itu disebut Alkitab buku yang paling indah ya? Coba adik-adik, kalau adik-adik mau jujur, kalau mau bandingin Alkitab adik-adik sama buku favorit adik-adik, mana yang lebih adik-adik suka? Nah lo, harusnya Alkitab yang lebih indah, yang lebih kita suka. Tapi ada tidak yang bingung-bingung? Aduh, benar nggak ya Alkitab lebih bagus daripada buku favoritku? Mana yang lebih aku suka? Alkitab atau buku favoritku? Nah, adik-adik, hari ini Lause ingin bacakan satu bagian firman Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa makin cinta firman Tuhan. Ya, supaya kita makin punya keinginan untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 104. Ya, adik-adik kita simak ya bagian firman Tuhan hari ini. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, adik-adik ya, kita sudah mendengar firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik,
bagian Alkitab yang tadi kita baca dari Mazmur 119 tadi itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh seseorang yang bernama Raja Daud. Ya. Nah, adik-adik, Raja Daud ini tadi di firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kalau dia sangat cinta sama Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, pada zaman Raja Daud, Alkitab itu disebut sebagai Taurat. Ya, belum seperti sekarang. Sekarang kita punya Alkitab yang tebal, yang lengkap isinya. Kalau dulu masih belum selengkap kita, dan dulu bentuknya belum buku tebal. Dulu bentuknya itu gulungan-gulungan kertas banyak sekali, ya. Karena orang dulu belum punya buku-buku seperti sekarang. Dulu orang menulisnya di lembaran-lembaran, gulungan-gulungan. Nah, adik-adik, Raja Daud itu berkata kalau dia sangat suka Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa Raja Daud bisa suka sama Taurat Tuhan? Apakah karena Taurat Tuhan itu isinya banyak gambar yang cantik-cantik? Apakah karena Taurat Tuhan itu, apakah karena firman Tuhan itu isinya berwarna-warni? Tulisannya ada gambarnya? Oh, enggak, adik-adik, ya. Seperti Alkitab kita, ya, itu isinya tulisan semua, ya. Enggak ada gambarnya, tidak seperti komik. Ya, jadi adik-adik, Raja Daud suka firman Tuhan itu bukan karena ada gambarnya, bukan karena sampul bukunya lucu, ya, bukan karena isinya ada gambar karakter favoritnya, bukan, adik-adik. Lalu kenapa Raja Daud bisa suka membaca firman Tuhan? Kenapa Raja Daud bisa suka sama perkataan Tuhan di Taurat? Adik-adik, tadi kita sudah dengar, ya. Raja Daud bilang karena apa? Karena firman Tuhan itu mendidik dia. Firman Tuhan itu menolong dia supaya jadi bijak. Ya, adik-adik, bijak itu artinya seseorang yang pintar, tapi bukan cuma pintar soal pelajaran. Ya, kalau kita pintar pelajaran itu seperti menghafal 1 + 1 = 2. Nah, itu pintar pelajaran. Tapi orang yang bijak itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu orang yang bijak. Orang yang bijak itu tahu mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Nah, adik-adik, untuk bisa jadi orang bijak itu bukan karena kita pintar pelajaran di sekolah, bukan karena kita ranking 1, ya. Tetapi tadi Raja Daud kasih tahu, dia bisa menjadi bijak, dia bisa menjadi orang yang pandai di hadapan Tuhan karena dia suka membaca dan mendengar firman Tuhan. Dia suka kepada Alkitab. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak mau menjadi anak yang baik? Di sini siapa sih yang enggak mau menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk sesama? Bukankah kita semua mau, ya, disebut anak yang baik, anak yang berguna untuk sesama, ya, menjadi teman yang disukai, yang disayang. Nah, adik-adik, gimana caranya supaya kita bisa menjadi berguna, bisa disayang, bisa jadi anak yang baik? Adik-adik, caranya adalah dengan kita rajin belajar membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang penting untuk kita lakukan. Itulah kenapa kita setiap minggu di sekolah minggu kita belajar firman Tuhan. Kita bukan cuma menyanyi, kita bukan cuma menari, kita bukan cuma buat aktivitas, tapi kita juga belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, apalagi, ya, mungkin di antara adik-adik di sini ada yang belum pandai membaca sendiri. Betul, ya, mungkin ada adik-adiknya yang masih balita yang belum belajar membaca. Atau kita sekalipun sudah kelas 4, 5, 6 SD, mungkin belum pintar baca Alkitab. Karena Alkitab itu biasanya tulisannya kecil-kecil, ya, dan panjang. Jadi seringkali merasa, aduh, capek lihat Alkitab, aduh, susah bacanya. Lagi baca, hilang barisnya tadi sampai mana. Ya, adik-adik, makanya, ya,
Kesempatan kita hari Minggu mendengar firman Tuhan itu jangan dilewatkan. Karena apa adik-adik? Karena di sekolah Minggu waktu kita mendengar firman Tuhan, ada lause yang menjelaskan. Ada lause-lause ya yang membacakan dan menceritakan tentang isi firman Tuhan menolong kita. Nah adik-adik, kalau misalkan adik-adik ada yang gak ngerti ya, apa sih maksudnya firman Tuhan kok lausenya cing cerita cepat sekali ya, aku gak ngerti. Adik-adik juga bisa ya bertanya ya. Kalau dulu sebelum pandemi waktu kita dikumpul di gereja, adik-adik bisa tanya sama lause-lause ya. Atau sebaliknya, lause-lause juga bisa tanya sama adik-adik, sudah mengerti atau belum ya. Kalau sekarang kita masih di rumah masing-masing, adik-adik juga bisa bertanya kepada orang tua adik-adik ya. Kalau misalkan papa mamanya bingung juga gimana jawabnya, adik-adik bisa minta tolong sama mereka untuk kirim WhatsApp ya, ke lause-lause, ke lause Bobby atau ke lause yang lain. Nanti lause-lause juga akan bantu untuk bisa menjelaskan isi firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi yuk kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya. Tapi adik-adik, mendengar firman Tuhan itu juga bukan cuma dilakukan di hari Minggu ya. Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu juga harusnya setiap hari ya. Seperti kata lagu tadi ya, Alkitab itu buku yang terindah ya. Dan kata pemazmur, Taurat Tuhan itu rasanya manis ya, jauh lebih manis daripada madu. Madu yang baru menetes dari sarang lebah, yang masih seger, yang masih fresh, kalah manisnya sama firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan, Alkitab itu indah dan manis untuk jiwa kita. Karena adik-adik, kata lagu tadi, kita dikasih tahu Alkitab itu buku terindah karena Alkitab adalah isinya apa? Surat cinta dari Tuhan. Adik-adik, di dalam firman Tuhan kita tahu tentang siapa Tuhan kita, kebaikan Tuhan kita ya, segala karya yang Tuhan perbuat ya. Paling penting kita bisa melihat kasihnya Tuhan untuk kita. Dan kalau kita bisa mendengar, membaca firman Tuhan setiap hari, itu akan menenangkan jiwa kita ya. Alkitab itu menjadi hal yang sangat indah untuk kita semua. Tapi gimana lause? Aku kan tadi belum bisa baca. Aku kan susah baca Alkitab, gak konsentrasi. Nah adik-adik, salah satu cara yang bisa adik-adik lakukan adalah adik-adik bisa membaca Alkitab bersama dengan orang tua ya. Adik-adik bisa mengajak orang tua untuk baca Alkitab sama-sama ya. Minta orang tua untuk membacakan untuk kita, supaya apa? Supaya kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Begitupun juga orang tua kita ya. Kita manusia, mau anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa, semuanya perlu firman Tuhan di dalam hidupnya. Makanya harusnya kita bisa rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma adik-adik, lause orang tua adik-adik. Nah kalau bisa baca sama-sama di rumah, jadi kan orang tua bisa jelaskan sedikit-sedikit sama adik-adik ya. Kalau misalkan orang tua tidak bisa jelaskan, yang penting adik-adik dan orang tua bisa baca firman Tuhan sama-sama ya. Nanti Roh Kudus yang akan tolong kita untuk bisa mengerti ya. Nah adik-adik, itu yang bisa kita lakukan. Atau adik-adik juga bisa minta sama orang tua ya, untuk carikan video di YouTube. Ada banyak sekali ya video-video di YouTube yang menceritakan isi firman Tuhan ya. Lause-lause kan kayak selama ini kalau memutarkan Alkitab, lause pakai video yang lause download dari YouTube ya, tidak pakai suara lause sendiri. Lause mencari suara di YouTube orang-orang yang sudah merekamnya dengan begitu bagus ya, pakai sound effect ya, pakai musik, sehingga adik-adik ketika mendengar firman Tuhan bisa terasa lebih nyata gitu ya, bisa biar terasanya lebih seru mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik juga bisa minta tuh sama orang tua ya. Kalau misalkan adik-adik mau dengar firman Tuhan, bisa minta orang tua untuk carikan videonya di YouTube dan putarkan untuk adik-adik.
Jadi adik-adik dan orang tua juga bisa sama-sama dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Lause berharap hari ini kita bisa belajar dari firman Tuhan ya. Daud, seorang raja yang cinta Tuhan ya. Dia memberitahu kepada kita apa? Firman Tuhan itu sangat dia cintai. Dan begitu pun juga kita ya. Semoga kita bisa mencintai Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan dengan sepenuh hati kita ya. Karena Alkitab itu adalah buku yang terindah. Karena firman Tuhan itu rasanya manis untuk jiwa kita ya. Menenangkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita. Ya adik-adik, yuk kita terus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu di gereja, juga setiap hari di rumah. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa ya menutup firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, kami bersyukur dan kiranya Tuhan Kau yang tolong kami, supaya kami bisa melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Kami mau rajin mendengar firman Tuhan. Ketika hari Minggu di sekolah Minggu, kami mau semakin sungguh mendengar firman Tuhan. Dan ketika setiap hari, kami juga mau belajar membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau merasakan firman Tuhan itu, firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang manis bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, biarlah kita setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ya, dengan membaca firman-Nya setiap hari. Yuk sekarang kita balik lagi ya bersama dengan Lause, Patty, Brenda, dan Briella. Nah adik-adik semua, sebagai ikrar kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik langsung saja kita sama-sama lihat.
aktivitas kita hari ini kita sudah sampai di yang nomor 7 yang tulisannya warna ungu ya, dicari yang tulisannya warna ungu. Dan bukan cuma yang di amplop ini adik-adik, tapi adik-adik akan lihat ada 2 buah cat ya, warna kuning dan orange. Ini tulisannya tanggal 18 Juli nomor 7 ya, tanggal hari ini dan nomor kali ini. Nah adik-adik, selain amplop dan 2 cat ini, adik-adik juga silakan siapkan rem ungunya. Dan juga adik-adik, karena hari ini kita akan memakai cat ya, jadi Lause ingin kita siapkan koran atau kertas bekas untuk jadi alas kita bekerja. Juga bisa siapkan lap atau tisu ya, kalau nanti tangan kita kena cat. Dan adik-adik silakan pakai baju yang bisa kena kotor, atau seperti Lause ini pakai celemek ya, pakai kain yang menutupi supaya kalau bajunya kena cat, bukan baju yang bagus banget yang kena cat ya, pakai baju yang kalau kena kotor itu tidak apa-apa ya. Emangnya kita mau bikin apa sih? Yuk kalau gitu kita langsung saja buka amplop kita. Nah adik-adik, kalau kita lihat isinya, di dalamnya ada selembar kertas, ada tulisan ayatnya, ayat hafalan kita hari ini. Kemudian ada 1 buah kuas, kemudian ada hiasan, ada lebah, ada kepik ya. Kemudian adik-adik ada bubble wrap yang sudah digunting begini, jangan dipecahin, jangan dipencet ya, nanti gak bisa kita pakai ya, nanti dipecahinnya setelah selesai kita pakai. Sekarang jangan dulu diapa-apain ya. Baru ada 1 saset madu ya. Madu ini bisa adik-adik makan, bisa adik-adik campur dengan minuman, bisa adik-adik makan langsung ya, supaya adik-adik bisa dapat vitamin ya dari madu ini. Nah madunya disimpan dulu ke pinggir ya, supaya gak kecampur sama alat-alat cat ini ya. Disimpan di tempat yang aman ya, jangan sampai kotor. Nah adik-adik, hari ini kita akan menghias kertas ayat hafalan ini. Seperti yang tertulis di sini, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah adik-adik, madu itu sangat manis, sangat enak, tapi kita tahu firman Tuhan itu jauh lebih indah, lebih enak rasanya daripada semua itu. Firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Nah oleh karena itu kita mau menghias supaya ayat hafalan ini nggak, kertasnya nggak polos aja, tapi bisa jadi lebih indah dan mengingatkan kita soal pesan firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, kita akan mulai kerjakan dengan kita siapkan dulu meja kita ya, kita tutup dengan koran supaya catnya nggak kena lantai atau nggak kena meja tempat kita bekerja ya. Jangan lupa ya, bajunya sudah diganti dengan baju yang bisa kena kotor atau pakai celemek, pakai kain yang bisa menutupi. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Jadi adik-adik, kita akan menghias kertas ini dengan corak sarang lebah. Adik-adik pernah lihat sarang lebah nggak? Nah ya, sarang lebah itu bentuknya banyak lubang-lubangnya ya. Nah jadi adik-adik, kita akan pakai cat ini dan juga dengan bubble wrap dan juga dengan kuas ini untuk mewarnai, mengecat si kertas ini. Tapi gimana caranya? Nah ya, silakan adik-adik perhatikan Lause. Ya, jadi adik-adik bisa buka nih catnya dulu ya. Lause mulai pakai yang warna kuning ya. Lause kasih cat. Semuanya Lause kasih cat. Lause oleskan cat di semua lingkaran-lingkaran yang ada di bubble wrap-nya supaya semuanya kena warnanya. Oke. Nah adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik kita akan langsung tempelkan ke gambar kita seperti ini. Pak, jangan kencang-kencang, jangan sampai pecah. Kita cuma mau printkan corak sarang lebahnya di sini. Oke adik-adik, kelihatan ya jadinya nanti hasilnya seperti ini. Tapi adik-adik, warnanya kita nggak cuma kuning saja, tapi ada oranye. Jadi adik-adik jangan semuanya dibikin kuning semua, tapi adik-adik kasih jarak-jarak ya. Jadi adik-adik, kalau masih ada catnya, adik-adik bisa terus bisa adik-adik terus dicap ke kertasnya. Kalau enggak, kalau sudah
habis adik-adik bisa kasih cat lagi secukupnya. Tangan kotor nggak apa-apa ya, nanti bisa dicuci. Ini catnya bisa dibilas pakai air. Kalau susah bilang nanti bisa pakai minyak kayu putih ya. Yang jelas jangan sampai kena mata, kena mulut ya. Adik-adik bebas mau posisi di mana lagi. Kita selesaikan satu warna demi satu warna. Jadi kita selesaikan dulu warna kuning ya. Jadi adik-adik warna kuning dulu, adik-adik silakan tempelkan membentuk corak sarang lebah. Ingat ya, menempelnya pelan-pelan saja, kalau enggak nanti si bubble wrapnya ini pecah. Kalau pecah nanti apa cetakannya enggak terlalu bagus ya kalau pecah. Jadi jangan sampai pecah. Oke, yang lause warna kuningnya seperti ini ya. Lause buat ada kuning di sini bersebelahan, ada yang sebelahan, ada yang jauh-jauhan. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke warna orange. Ya, kalau sudah catnya ditutup supaya nggak kering. Nah, kuas yang ini silakan adik-adik cuci dengan air bersih, baru kita akan lanjut ke warna orange. Oke. Nah adik-adik, kalau gitu kita lanjut ke warna orange. Yang bubble wrapnya nggak dicuci nggak apa-apa, nanti kita jadi warnanya agak kecampur sama kuning, warnanya jadi bagus ya. Jadi sekarang kita pakai warna orange ya. Kita juga lakukan yang sama ya, kita warnai semua bubble-bubblenya pakai cat warna orange ya. Nah, kalau sudah kita lakukan hal yang sama, kita cetakin si gambarnya ke kertas kita. Nah, jadi seperti ini ya, kita tempelkan si bubble wrap warna orange-nya ke kertas kita. Jadi kertas kita bukan cuma warna kuning, tapi ada warna orange-nya juga. Jadi warna-warni sarang lebahnya ya. Nah adik-adik, kalau sudah selesai, tahap selanjutnya kita akan jemur dulu si kertas ini sampai kering catnya, oke? Baik adik-adik, kalau sudah kering, adik-adik kita akan lakukan hal yang terakhir, yaitu kita akan menghias menggunakan lebah dan kepik ini ya. Kita tahu binatang lebah itulah yang mengumpulkan madu ya. Terus ada tambahan kepik supaya makin cantik aja ya. Kepik nggak bikin madu sih ya, cuma lause bikin apa cari hiasannya ada yang lucu-lucu ya. Nah adik-adik silakan tempel si lebah dan kepik ini di mana saja adik-adik suka, supaya apa gambar lukisan kita ini jadi jauh lebih bagus, supaya kita bisa supaya lukisan ini bisa dipajang dan enak dilihat ya. Adik-adik silakan tempel di bagian mana adik-adik suka. Nah, kalau sudah selesailah lukisan kita ya. Kita sudah menghias ayat hafalan kita ya, berbicara tentang firman Tuhan yang jauh lebih nikmat daripada madu ya. Jadi kita kasih hiasan gambar sarang madu ya, supaya kita ingat dengan ayat firman Tuhan kita hari ini ya. Ayat ini bisa adik-adik pajang di kamar adik-adik, bisa adik-adik tempel ya. Atau kalau adik-adik punya frame, adik-adik bisa kasih frame, bisa kasih figura, supaya bisa adik-adik terus lihat dengan indah. Oke adik-adik, sampai di sini aktivitas kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman, sekarang sekolah Minggu kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa mengikuti sekolah Minggu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin sekolah Minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong agar kami bisa selalu ingat firman-Mu dan melakukannya di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati.
Thank you.